Ya, Bang, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk Uya-Kuya dan keluarga karena ditinggal oleh ayah tercinta yaitu Bapak Nararya Sutrasno. Saya baru bulan Juli kemarin merayakan ulang tahun beliau, gitu ya. Bulan Juli atau Agustus lah kurang lebih, berbarengan dengan terpilihnya Uya-Kuya juga sebagai anggota dewan, jadi syukuran gitu ya. Berarti nggak Agustus atau September lah, kurang lebih gitu ya. Berarti baru 3 bulan 4 bulan yang lalu, masih sehat, masih, makanya saya kaget sekali beliau meninggalkan kita semua gitu. Jadi saya sedih banget hari ini gitu ya, karena beliau walaupun udah sepuh tapi masih ingat Eko Patrio ini, Piona, karena saya berdua dengan Piona waktu itu di ulang tahun bapaknya Uya. Dari Uya tadi jam setengah 11 atau jam 10 lah, tadi dia WA saya, terus saya telepon balik, terus karena saya lagi ada acara jadi baru sekarang tiba. Tapi alhamdulillah tadi bisa mendoakan beliau, semoga beliau diterima di sini. Saya menganggap beliau sehat gitu ya, walaupun sempat waktu di Amerika juga kan beliau juga sakit keras juga gitu ya, harusnya liburan tapi malah jadi sakit itu kurang lebih sebulan itu di Amerika waktu itu ya, tapi alhamdulillah sehat. Nah setelah sehat itu baru dirayakan ulang tahun beliau, pas keluarga meriah, beliau juga sehat, masih mau ketemu meja satu sama lain ya, berarti 3 bulan yang lalu. Jadi kalau nggak mungkin karena apa pun bilang ya, ya tadi sih diinfoin sakit aja gitu, bawa ke rumah sakit, tapi akhirnya sudah meninggal gitu. Jadi saya tahu betapa sedihnya Uya dengan istri, jadi saya nggak terlalu banyak bicara gitu ya. Tetapi ya kita mendoakan dan menyemangati Uya tetap semangat gitu ya, karena beliau bagian dari anak yang bangga dengan Uya, beliau ini. Jadi Uya kelihatannya tadi daun banget. Ya. Terima kasih.